Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazana kembali menyajikan kepada Anda mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazana Islam. Pemirsa Khazana, kehadiran anak sang buah hati tentu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi setiap pasangan suami istri. Karena itu, sebagai wujud dari kebahagiaan dan rasa syukur atas lahirnya seorang anak, maka agama menganjurkan kepada orang tua untuk mengakikahkan anaknya. Namun, yang menjadi pertanyaan sebagian orang adalah, apakah akikah itu harus berupa kambing? Bagaimana kalau diganti dengan sapi atau unta? Dan jika dibolehkan menyembelih sapi untuk akikah, apakah sapi bisa dibagi untuk 7 orang sebagaimana dalam syariat kurban? Para ulama sepakat bahwa akikah disyariatkan dalam Islam, sebagaimana Rasulullah SAW mengakikahkan cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Namun para ulama berbeda pendapat apakah akikah hukumnya wajib atau sunnah. Sebagian ulama ada yang mewajibkannya, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa akikah hukumnya sunnah. Akikah disyariatkan kepada orang tua sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, serta berharap keselamatan dan barokah pada anak yang dilahirkan. Sebab pada hakikatnya setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Rasulullah SAW bersabda, semua anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan At-Tirmizi. Namun mengenai hewan akikah yang disembelih tersebut, para ulama berbeda pendapat. Apakah hewan akikah yang disembelih harus berupa kambing atau boleh selainnya? Menurut ulama mazhab Maliki Ibnu Hazm dan mazhab Zahiri bahwa akikah hanya dibolehkan dengan kambing dan tidak boleh dengan sapi atau unta. Sebab akikah dengan menyembelih kambing inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Hazm berkata, tidak sah akikah melainkan hanya dengan apa yang dinamakan dengan kambing, baik itu jenis kambing benggala atau kambing biasa, dan tidaklah cukup hal ini dengan selain yang telah kami sebutkan, tidak pula jenis unta, tidak pula sapi, dan tidak pula lainnya. Pendapat para ulama yang mengharuskan akikah dengan kambing dan tidak membolehkan dengan selainnya ini didasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abi Malikah dia berkata, telah lahir seorang bayi laki-laki anak Abdurrahman bin Abi Bakar. Maka dia bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, adakah akikah atas bayi itu dengan seekor unta? Maka Aisyah menjawab, aku berlindung kepada Allah, tetapi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, 2 ekor kambing yang sepadan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam riwayat lain dari Atha' radhiyallahu anhu dia berkata, seorang wanita berkata di hadapan Aisyah, seandainya seorang wanita melahirkan fulan anak laki-laki, kami menyembelih seekor unta. Aisyah berkata, jangan. Tetapi yang sesuai sunnah untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. Hadis riwayat Ishaq bin Rahawai. Sedangkan menurut mayoritas ulama seperti mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, boleh mengakikahkan anak dengan menyembelih selain kambing seperti sapi dan unta yang termasuk bagian dari hewan kurban. Sebab sapi atau unta lebih besar ukurannya daripada kambing dan tentu harganya lebih mahal. Karena itu tidak mengapa jika seorang ayah ingin mengakikahkan anaknya dengan menyembelih hewan yang lebih besar dan lebih mahal harganya, selama masih termasuk hewan yang disembelih untuk tujuan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama yang membolehkan akikah dengan selain kambing berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama bayi itu ada akikahnya, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah gangguan darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW hanya memerintahkan menyembelih hewan. Jadi perintahnya bersifat umum, bisa kambing, sapi, atau unta. Namun demikian para ulama membatasi dengan yang lebih di bawahnya secara ukuran dan harga,
seperti ayam, bebek, dan itik, maka ini ketiganya tidak boleh dijadikan hewan akikah. Jika sapi dibolehkan untuk dijadikan hewan akikah, bolehkah dibagi menjadi 7 orang seperti pada hewan kurban? Apakah juga harus dengan niat yang sama? Para ulama yang membolehkan sapi dijadikan hewan akikah berbeda pendapat. Apakah pembagian hewan akikah untuk 7 orang itu harus dengan satu niat dan tujuan yang sama, yaitu sama-sama sedang berniat akikah, atau paling tidak untuk niat takarrub lainnya? Atau apakah juga bisa jika ada di antara yang 7 orang itu untuk tujuan dagingnya dijual? Menurut para ulama mazhab Hanafi, dibolehkan menyembelih satu sapi untuk beberapa niat, asalkan sama-sama menyembelih dengan niat takarrub dan tidak boleh tercampur dengan niat-niat lain di luar tujuan takarrub. Seperti jika di antara 7 orang tersebut ada yang berniat kurban, akikah, membayar dam haji tamattu, dam haji qiran, kafaroh sumpah, kafaroh dam karena pelanggaran melewati mikot, dan semacamnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan kedua muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad. Dalam pandangan mazhab Hanafi ini, selama para peserta punya niat yang tidak keluar dari ruang lingkup penyembelihan seperti yang telah disebutkan, yaitu semata-mata takarrub kepada Allah, maka hukumnya dibolehkan. Namun, dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Abu Hanifah meski membolehkan, akan tetapi beliau tetap memakruhkannya. Beliau menyatakan seandainya semua punya satu niat yang sama, yaitu menyembelih hewan akikah, maka ini lebih baik dan lebih disukai. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, niat para peserta yang ikut dalam penyembelihan satu ekor sapi tidak harus sama-sama dalam rangka bertakarrub kepada Allah. Namun dibolehkan jika masing-masing dari peserta memiliki niat yang saling berbeda-beda. Misalnya sebagian dari mereka untuk berniat takarrub dan sebagian lainnya bukan untuk tujuan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hujah dari mereka adalah tercapainya maksud dari apa yang telah diniatkannya, yaitu akikah, menyembelih hewan yang setara dengan seekor kambing. Seperti jika ada di antara 7 orang itu yang berniat menyembelih sebagai akikah, kurban, dan kafarat, namun sebagian yang lain ada juga yang niatnya hanya ingin makan-makan sekeluarga, bahkan niatnya hanya untuk dijual, apabila mereka semua bersekutu dan menyembelih satu ekor sapi, maka semuanya sah sesuai dengan niatnya masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Khazanah, senyum merupakan ibadah yang diperintahkan dalam syariat agama. Bahkan tak tanggung-tanggung, ibadah yang satu ini nilainya justru setara dengan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun, tidak semua orang yang tersenyum berarti bahagia. Kadang tersenyum juga dilakukan untuk mengendalikan suasana. Sebagian orang kadang tersenyum meskipun terpaksa karena sebenarnya dia sedang kesal dan sakit hati. Tetapi inilah mungkin satu-satunya cara untuk menyembunyikan luka. Lantas bagaimana menurut pandangan syariat agama? Apakah tersenyum dalam keadaan kesal dan sakit hati juga berpahala? Para ulama sepakat bahwa senyum merupakan amal perbuatan yang bernilai ibadah dan nilainya setara dengan sedekah. Maka orang yang tersenyum kepada orang lain akan mendapatkan pahala atas senyumannya itu. Bahkan mengingat pentingnya senyum bagi diri orang yang tersenyum dan yang disenyumi, sampai-sampai Rasulullah SAW selalu tersenyum ketika bertemu dengan siapapun dan tidak pernah beliau menunjukkan kekesalannya atau amarahnya meskipun tidak menyukai sesuatu atau membenci sesuatu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sejak aku masuk Islam, Rasulullah SAW tidak pernah menghindar dariku. Jika aku ingin bertemu dengan beliau, tidak pernah aku melihat beliau kecuali tersenyum kepadaku." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah aku melihat seorang pun yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah SAW." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Karena itu, senyum merupakan refleksi dari kemuliaan dan keluhuran akhlak.
maka tidak ada orang yang tersenyum kecuali senyuman itu muncul dari kepribadian yang baik, berhati lembut, pemurah, penyabar, penyayang, dan berakhlakul kariman. Semua sifat yang mulia ini tentu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang murah senyum. Cucu Nabi Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah menuturkan, aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau. Ayahku menuturkan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tersenyum, berbudi pekerti lagi rendah hati. Beliau bukanlah seorang yang kasar, tidak suka berteriak-teriak, bukan tukang cela, dan tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya. Siapa saja mengharapkan, pasti tidak akan kecewa, dan siapa saja yang memenuhi undangannya, pasti akan senantiasa puas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu bagaimana jika seseorang tersenyum, padahal di dalam hatinya menyimpan kekesalan dan kemarahan? Apakah senyumnya berpahala dan bernilai sedekah? Jika senyum dilakukan oleh orang yang sedang dalam suasana senang dan bergembira, maka ini merupakan hal yang lumrah dan biasa. Namun, senyum menjadi luar biasa apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya kesal, tetapi tidak menunjukkan kekesalannya, melainkan tersenyum. Demikian juga, senyum menjadi luar biasa jika dilakukan oleh orang yang seharusnya marah, tetapi dengan kelembutan hatinya, dia tidak menunjukkan kemarahannya, melainkan dengan senyuman. Lalu, apakah senyum seperti ini mendapatkan pahala? Sebab, apa yang dilakukannya berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Apakah hal ini justru merupakan sebuah kebohongan dan kepalsuan? Dalam kaidah ilmu usul fikih dinyatakan bahwa amalan yang lebih banyak pengorbanannya akan lebih banyak keutamaan. Seperti sholat dalam keadaan berdiri lebih utama daripada sholat dalam keadaan duduk. Dan bersedekah dalam keadaan sempit lebih utama daripada bersedekah dalam keadaan lapang. Demikian juga dengan tersenyum di saat seseorang sedang merasa kesal dan marah. Namun dengan kemuliaan akhlaknya, dia tidak menunjukkan kekesalannya dan kemarahannya. Justru dia tetap tersenyum meski dia melakukan dengan hati yang jengkel dan terluka. Para ulama justru mengapresiasi orang-orang yang mampu senyum dikala kesal dan menahan amarah. Sebab tidak semua orang mampu melakukan sesuatu yang menyulitkan bagi dirinya, sehingga dia termasuk orang tawadhu dan rendah hati yang senantiasa memahami dan mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan pentingnya menahan amarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Beliau bersabda, jangan marah. Lalu orang itu mengulangi beberapa kali dan beliau bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang yang mampu tersenyum dikala kesal dan menahan amarah, bahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan sebagai orang yang paling kuat, sebab dia telah mampu mengendalikan nafsunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena itu, orang yang mampu tersenyum dalam keadaan hatinya menyembunyikan perasaan kesal dan dalam keadaan menahan amarah, maka dia bukan hanya mendapatkan pahala atas senyumnya, melainkan mendapatkan banyak keutamaan dan kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Ia pun mendapatkan pahala berlipat ganda atas apa yang dilakukannya. Orang yang menyembunyikan kekesalan dan kemarahannya, dia juga tidak dikatakan orang yang munafik dan melakukan kebohongan jika memang senyum yang dipaksakan itu dalam rangka mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab baginya perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dilaksanakan meskipun dalam keadaan sesulit apapun. Namun, jika orang yang terpaksa tersenyum kepada orang lain di saat kesal dan marah masih menyimpan dendam di dalam hatinya, dan senyum itu dilakukan hanya sebagai sebuah sandiwara dan kepura-puraan, tetapi di waktu yang lain dia justru melampiaskan dendamnya dengan sadis,
maka tentu saja senyum seperti ini adalah palsu dan tidak mendapatkan pahala. Bahkan senyum palsu tersebut justru menimbulkan dosa, karena di balik senyumnya dia menyimpan rencana buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Beralih ke masalah lain. Kehidupan di kota besar dengan lahan kosong yang semakin sempit terkadang membuat sebagian orang memilih mempersiapkan sendiri kuburannya. Misalnya dengan cara membeli sepetak tanah kuburan ataupun lainnya. Sedangkan sebagian orang di kampung yang masih memiliki lahan kuburan luas malah mempersiapkan makamnya dengan cara menggali kuburannya terlebih dahulu dan dibiarkan kosong. Lantas bagaimana menurut pandangan syariat agama? Apakah mempersiapkan kuburan dengan cara membelinya atau menggalinya terlebih dahulu dibolehkan? Para ulama sepakat bahwa setiap muslim hendaknya mempersiapkan bekalnya sebelum kematian tiba. Adapun bekal yang disepakati oleh para ulama adalah iman dan amal soleh yang kelak menjadi teman di alam kuburnya. Adapun tentang persiapan dan bekal selain itu, seperti mempersiapkan kuburan sebelum meninggal dunia, maka menurut mayoritas para ulama, hal itu dibolehkan jika bertujuan untuk mengingatkannya pada kematian, dan semakin mempersiapkan dirinya dengan amal soleh sebelum meninggal dunia. Menyiapkan galian kubur untuk diri sendiri jauh-jauh hari sebelum wafat pernah dilakukan sebagian orang soleh terdahulu. Namun menurut sebagian ulama kontemporer, perilaku ini tidak pernah dilakukan seorang pun dari sahabat Nabi SAW. Dia berkata, jika itu disunnahkan, pasti banyak orang yang melakukannya. Namun oleh sebagian ulama kontemporer yang lain, pendapat ini dibantah. Bahwa sesuatu yang tidak ada di zaman sahabat Nabi SAW tidak mesti itu tidak boleh dilakukan. Karena apa yang dinilai kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka di sisi Allah juga bernilai baik. Terlebih apabila perbuatan itu dilakukan oleh beberapa orang dari ulama pilihan. Imam Ahmad berkata, boleh seseorang membeli sepetak kuburnya dan mewasiatkan agar dirinya dikubur di tempat itu. Lalu, bagaimana jika galian kuburan yang dipersiapkannya itu di tanah wakaf milik kuburan umum? Apakah juga dibolehkan? Bagaimana pula dengan mempersiapkan kain kafan sebelum kematian? Di antara kewajiban umat Islam ketika jenazah telah dihadirkan adalah mempercepat penguburannya. Namun, apakah ini berarti bahwa seseorang harus mempersiapkan kuburannya sendiri sebelum meninggal? Bagaimana jika galian kuburan itu dipersiapkan di tanah wakaf milik pemakaman umum? Bolehkah? Para ulama yang membolehkan seorang muslim mempersiapkan kuburannya sebelum meninggal dunia merujuk jika kuburan yang dibuatnya di tanah milik sendiri atau tanah wakaf milik keluarganya yang tidak diperuntukkan untuk kalangan umum. Adapun jika kuburan itu dipersiapkan di tanah wakaf milik umum, maka hal ini tidak dibolehkan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan menyiapkan kuburan jauh-jauh hari di pekuburan yang diwakafkan untuk umum, karena hal ini akan menghilangkan hak orang yang lain yang lebih membutuhkan. Dinyatakan dalam kitab Mawahib Al-Jalil karya Al-Khattab Al-Maliki, dan seseorang tidak boleh menggali kubur untuk memakamkan dirinya apabila sudah meninggal karena menghilangkan hak selainnya. Siapa yang lebih dulu, maka ia lebih berhak terhadap tempat itu. Mempersiapkan kuburan itu boleh di tempat yang dimilikinya karena tidak ada ghosab mengambil hak orang lain dalam hal itu. Lalu bagaimana dengan mempersiapkan kain kafan sebelum meninggal dunia? Apakah hal ini juga dibolehkan? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, menurut mayoritas ulama, mempersiapkan kain kafan sebelum meninggal dunia, hukumnya sama seperti mempersiapkan kuburan sebelum meninggal dunia, yaitu mubah atau dibolehkan.
Peristiwa mempersiapkan kain kafan ini bahkan pernah dilakukan oleh seorang sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia berkata, seorang wanita datang membawa kain burdah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memintal kain ini dengan tanganku agar engkau bisa memakainya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya karena sedang membutuhkannya. Kemudian beliau keluar kepada kami dan kain itu dijadikan sarungnya. Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, tolong aku dipakaikan dengan kain itu." Beliau menjawab, "Iya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam majelis kemudian pulang dan membungkusnya. Kemudian beliau kirimkan kepada orang yang memintanya. Orang-orang berkata kepadanya, "Tindakanmu meminta dari Rasulullah kurang layak. Engkau telah mengetahui bahwa beliau tidak pernah menolak orang yang meminta." Orang yang meminta kain itu berkata, "Demi Allah, saya memintanya semata-mata agar kain itu menjadi kafanku di hari kematianku." Sahal berkata, "Dan ternyata benar, kain itu menjadi kafannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun demikian, meskipun mempersiapkan kuburan dan kain kafan dibolehkan sebelum seseorang meninggal dunia, tetapi hal ini tidak disunnahkan karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ulama terdahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak disunnahkan bagi seseorang untuk membuat lubang kuburnya sebelum meninggal dunia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu. Demikian juga para sahabatnya, karena Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun mengetahui dengan pasti apa yang akan dia usahakan besok, dan tidak ada seorang pun tahu di bumi mana dia meninggal. Al-Quran Surah Luqman ayat 34. Karena itu, jika seorang muslim ingin mempersiapkan kematiannya dan mendapatkan karunia husnul khatimah, maka para ulama menganjurkan agar dia senantiasa memperbanyak mengingat kematian dan mempersiapkannya dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga kita selalu dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.